legendary drops for days. Still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. The roof comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my heart progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my heart progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to my channel. Jadi malam hari ini gue masih berada di desa Pelarangan Wonosari, Bondowoso, Jawa Timur. Dan di malam hari ini gue lagi lapar banget. Dan gue minta sama Chef Putra guys, buat lu bikinin gue dong makan malam nasi goreng. Dia langsung nyiapin guys. Dan dia lagi masak di belakang. Langsung aja kita kepoin. Tapi sebelum kita lihat aksinya, buat kalian yang baru lihat video, please support dulu channel, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, support channel biar channel bisa makin terus berkembang. Wassalam, langsung aja guys, enjoy. Oke guys, kita lihat ini Bro Putra lagi bikin nasi goreng guys buat anak-anak yang ada di sini. Namanya nasi goreng apa, Tra? Saya Putra, namanya apa? Nasi goreng apa nih? Apa? Oke, bumbunya dulu nih ya. Bumbunya dulu guys, masuk. Itu bumbunya apa aja nih, Chef? Bumbunya apa aja? Bumbang, bawang putih, sama apa? Chef Mayoran. Mayoran. Abah sampai nitip tuh buat ngerasain. Mau tahu masakan Jakarta gimana segala macam. Itu lu pedes apa gimana? Boleh, Bang. Pedes boleh. Pedes dong, pedes. Berarti ini Chef, ini buat ininya Chef tuh, buat pegangan Chef nih. Biar enggak panas tangannya Chef. Ada sini nih, ini ada. Ada. Lu udah pegang. Ini rencananya masukin garamnya kapan Chef? Besok apa lusa? Oh. Ini mentang-mentang hujan tengah hari. Pada lapar guys.
chef. Didinginin dulu ya tadi ya. Enggak boleh kalau lagi panas pas enggak boleh chef ya. Bukan enggak boleh. Kenapa chef? Kalau kita bentar malah anu hancur pula sih. Hancur nasinya. Kalau nasi goreng kan hancur, kalau nasi didinginin dulu, diaronin. Gitu chef. Ah gitu guys. Jadi jangan panas-panas nasinya. Jadi harus dinginin dulu kalau dari mau bikin panas tuh. Dulu. Ini nggak pakai kunyit ya, garam doang. Itu jadi kan bisa jadi kuning. Bubuk, ini bubuk. Bukan ini. Lo nggak pakai ini chef? Apaan? Nggak pakai ini. Micin. Nggak pakai micin. Garam doang. Dulu. Itu pedes dong. Belum, sampai nanti. Ambil bu. Garamnya lusa. Nanti matengnya nih besok lusa lagi. Nah ini apa nih? Udah yang jatuh dari aset. Masih ada bungkusannya. Oh pakai gigi lagi tuh guys, cara bertanya. Bisa berarti. Isinya banyak juga chef. Kecil tuh. Kecil ya. Oke. Pakai gigi guys, bukannya guys. Oh tadi kurang asinnya chef, tambah garam lagi. Banyak garamnya, itu berapanya pak asin? Ini orang mau pakai ini chef, nih buat asinnya di mana tuh? Ini lalu, ini sudah ada pekan, susah loh, kagak pakai lap, cepus emang. Mayoran ri, beda. Jakarta ri, ya. Apa? Umi aja kalau masih pakai ginian loh, gua pegang dulu deh. Panas. Enggak. Panas tuh. Pegang coba. Wih, panas sih. Gua enggak bohong. Putra bisa begitu. Dulu pegang, biar enggak hoax. Pegang dulu, panas enggak? Ini. Ini nih. Panas, Putra digituin. Iya, coba pegang. Panas enggak? Iya, panas. Putra digituin, guys. Oke. Yang ada ilmunya kali, Pak. Ini. Nah, diajarin apa ini sama Bang nih, Pak? Guys, apa tuh? Ajian-ajiannya apa ya? Ini chef 2024. Ini ada apa lagi chef? Lah, pakai kecap. Kuning itu ya. Kok pakai kecap? Chef. Itu biar apa chef? Nah, ini 2024. Beda dengan nasi goreng yang sekarang, beda. Begitu ya. Ini nanti namanya nasi goreng ke depan. Ke depan. Kira nasi goreng masa lama. Tapi ini enak banget kayak ini. Enak banget. Ini polosan guys. Biasanya pakai apa nih chef? Isinya chef. Ini nasi bukan nasi goreng polosan, nasi goreng dadakan. Nyobain terus ya. Tahan dulu, sabar. Bukan masalah gitu. Entar ngomong asin. Nyobain terus. Kapan makanin? Mana chef? Tahan dulu kasinan guys. Sambal kan nih. Sambal dong. Sambal dong. Itu ambil dulu satu ini ya, Pak. Iya. Itu abang biarin. Abang enggak mau. Jangan buat udah dingin udah dikit. Op. Satu sendok itu banyak banget. Cobain, Pak. Sendoknya mana? Cobain, Pak. Mana sendoknya, Cong? Sendok apa? Ngomong jujur nih. Ngomong jujur, Pak. Asin-asin, enak-enak gitu, Pak. Tapi kalau dari presentasinya, ini piringnya parah banget, guys. Harusnya harus pakai piring yang baru. Garnisnya enggak ada. Ini kalau terlalu panas tidak ada rasanya. Coba. Polosan, Mbah. Karena langsung ditelan. Coba langsung bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh dingin. Allah beri tenang, di mana benar. Lu nasinya campur yang putih-putih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, telurnya ini kelihatan. Ya? Kelihatan, Mbah. Ya, coba kita langsung. Jujur, Pak. Asin enggak, Pak? Nasi goreng Jakarta nih, anak Kemayoran nih, Mbah, yang bikin, Mbah. Kurang apa, Pak? Harus jujur. Enggak, rasin. Biasa aja. Enak ya? Anu. Nilai. Kurang apa? Telurnya kelihatan tapi tidak terasa.
Oke. Oke, ini juri-juri dari Bondowoso. Apalagi? Apalagi? Apalagi, Pak? Apalagi, Jajes? Saya yang tidak pernah rasakan, dirasakan sekarang. Seperti ada jahenya. Ada jahenya. Apa kunyit? Apa kunyit? Kunyit yang memang kelihatan. Ada jahenya. Rasanya bisa. Oke, ada jahe berarti nih. Ada rasa jahe. Rasa jahenya ini kurang mantap. Oh, kurang mantap. Iya. Tapi ada rasa jahenya. Hah? Pakai jahe. Enggak pakai jahe. Pakai jahe ini. Orang juri dilawan loh. Ini juri. Ada jahenya ini. Udah, lanjut. Ini kan baru nanti juri 2 dari Cilacap ini. Udah, cukup. Nah, sekarang juri dari juri yang tua aja enggak ini sayang kok. Juri Cilacap coba. Enggak, coba ini deh. Coba juri Cilacap doang. Terus terang kalau ada jahe, saya terus terang enggak suka. Enggak ada. Enggak ada jahe, katanya enggak ada jahe. Makanya gak coba juri Cilacap yang menilai. Coba, coba nih juri Cilacap, sekarang juri Cilacap. Nah, coba ini. Kembar. Kembar. Silakan. Coba. Enggak ada jahe, kembar. Aku udah punya jahe, Dak. Tidak ada. Tapi minta minta. Jujur. Enggak ada jahe, Dak. Gimana? Apa mana? Apa ya? Apa ini? Anyep. Anyep guys, mantap. Anyep. Kita beli berapa nasi? Apa ya? Ininya kurang. Belum dikasih apa tuh? Belum dikasih bumbu anu. Bumbu garamnya juga enggak kurang itu kayaknya. Kurang bumbu, kurang bumbu. Kalau ya. Itu sih garam itu sih cabe bayangan. Sudah kasar. Cinta enggak mantap. Asin yang ada. Gurih ini enggak ada. Oke. Banyak. Boleh deh. Coba. Coba di sini. Enggak, kan sih bukan juri. Oke. Ini baru masak bumbunya baru dikasih, guys. Bumbu apanya nih coba? Bumbu rahasianya nih. Ya, pacokan dia pakai ini. Bumbu nasi gorengnya baru mau dimasukkan. Guys. Baru oh, dimasukin guys. Suruh ngerasain orang. Ya. Kan itu kan sabtu pakai enggak apa-apa. Bumbu nasi gorengnya baru dimasukin. Oh, itu di cacap anak bumbu nasi goreng kita, Bro. Iya, iya. Ini baru ini enak nih, baru nih. Udah ini baru nih. Bumbu instan. Ah, kupra dia aja ini gimana sih? Ini makanya bilang kok ada kurang apaan. Udah dirasain. Nah, ini bumbunya nih, guys, tuh baru dimasukin, guys. Berarti belakang. Enggak bilang, apa nak lu? Besok lalu ada kurang. Yang beli kamu dulu. Iya. Nggak mau balik lagi. Iya. Nah ini pas ini baru bener nih bumbunya udah ada sambalnya nih udah terang. Ada sambal nih baru nih. Tadi dia bercanda dia ini oh, baru ya. Serius tapi kalau kata chef tua harusnya jangan bercanda itu chef tua itu apa sih lu yang nggak orang masak lagi kok bilang gua ada kurang. Oke, dah coba nih udah matang nih kayaknya nih, coba nih. Apa lagi, Bang? Coba. Udah. Udah, Bang. Udah tahu, Bang. Ini yang benar nih, Bang, yang ini, Bang. Yang tadi palsu, Bang. Udah, Chef, udah matang, Chef. Kayaknya udah ini, Bang. Ada bumbu. Chef, ini gua nih, Chef. Mau gua dikasih segini doang. Coba ya, coba. Udah pasti enak ini, Mah. Coba dulu. Dulu udah pasti enak, yakin. Enak. Percaya, yakin enak ini. Lo berarti pinter lo. Karena udah ada bumbunya. Tadi gak ada bumbunya. Coba. Udah, ini banyak gua doyan. Pinteran nih. Tuh, cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ini. Gak percaya lo. Bau kuningnya enak ini. Kayak apa? Coba gimana? Nih, kita cobain ya. Kita cobain nih. Baru nih kantong kol pakai dadar baru terasa nah, kalau merasa ini jangan pakai ini dulu Bang kerupuk tuh ada kerupuknya baru pas nah rasain nasinya dulu udah enak ini pasti udah ada bumbunya soalnya udah ada bumbunya soalnya tadi kan nggak pakai bumbu ntar pantesan silakan turun ini dulu loh kita cobain guys itunya dulu. Nasinya dulu guys. Iya, iya, coba. Jujur nih, jujur. Gimana? Jujur. Jujur gimana? Enak. Enak. Udah makan, udah. Udah. Makan apa ini? Pinter lo. Tadi. Udah.
Kita boleh coba yang lain, ambil sendiri di sana langsung. Ambil piring sendiri. Ini enak nih, ada pedes-pedesnya. Iya. Harum. Enak nih. Tambah lagi belum makan ya kan? Umi cobain mie enak mie. Enggak. Bagus banget. Mantap. Thank you, saya Putra. Oke, teman-teman, tadi barusan aja kita menyaksikan Chef Putra dalam membuat masakan nasi goreng. Wow, mantap. Wah, kenyangnya guys, alhamdulillah. Wah, ada Jamal. Cobain, Mal. Cobain nasi gorengnya Putra. Enak. Oke, guys. Asli itu nasi gorengnya enak banget. Jadi tadi Chef Putra nggak tahu deh, emang sengaja kayak ngeprank kita-kita semua. Jadi bumbu nasi gorengnya tuh belum dimasukin guys, jadi rasanya ambiar. Dan ternyata di prank ya kan. Dan pasti kasih bumbunya, rasanya enak banget, mantap. Cocok lah kalau misalnya buat buka usaha nasi goreng. Ya mantap, itu bisa buat menambah perekonomian buat Putra atau keluarganya nanti, keren. Dan ya makasih banyak, karena malam ini gue belum makan. Jadi gue udah dikasih nasi goreng dibikinin, makasih banget, banyak banget. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau misalnya kalian pengen cobain, ya kalian harus datang ke Bondowoso, tadi buatin sama Chef Putra guys. Oke, gua akhiri, gua Bang Bewok pamit, gua gak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.